Video detik-detik pria diduga berkebutuhan khusus tengah dirundung oleh sekelompok remaja viral di media sosial. Diketahui aksi perundungan tersebut terjadi di Johor Bahru, Jakarta Pusat pada Sabtu 8 Juli 2023. Sekelompok remaja tersebut berupaya menyiram menggunakan air hingga menendang korban. Kapolsek Johor Bahru Kompol Rudi Wiransyah membenarkan aksi perundungan tersebut. Kompol Rudi mengatakan korban berinisial S berusia 31 tahun. Aksi perundungan terjadi pada pukul 5 dini hari waktu Indonesia Barat. Rudi berujar sesuai keterangan kakak korban, S menderita penyakit epilepsi dan saraf sejak kecil. Saat kejadian, S diketahui hendak membeli nasi uduk sebelum perundungan. S kemudian dihampiri para pelaku yang kemudian mengejek secara verbal hingga disiram air. Bahkan pelaku berupaya menendang korban namun berhasil menghindar. Sebagai informasi, pada Senin 10 Juli Polsek Johor Bahru akan melakukan mediasi antara korban dan pelaku di Mapolsek Johor Bahru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!